Emoji Go. Hari ini saya akan mencoba sebuah game yang tidak sengaja saya lihat di iklan Digital Cube, guys. Iya, benar sekali, guys. Karena di iklan tersebut sepertinya saya bisa melakukan penarikan saldo dana. Jadi buat kalian yang nonton, jangan kalian skip videonya agar kalian tidak terlewat bagaimana cara melakukan penarikannya, guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar, guys, ya. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, selamat datang di Emoji Go. Jika kalian penasaran dari mana saya menemukan game ini, saya menemukannya di iklan game Digital Cube, guys, ya. Dan saya menemukan iklan game ini karena saya punya pengalaman seru dengan beberapa game yang bertemakan emoji. Hari ini saya akan coba lagi apakah game emoji ini beneran bisa membayar. Dan kalian sudah sampai di halaman depan dari game ini. Kalian bisa lihat sendiri ada emot-emot yang berwarna-warni yang kalian harus merge seperti ini, guys. Oke, dia jadi level 5. Level 5-nya emot apa ini, guys? Emot malu-malu kah? Coba kita gabungin dulu jadi apa level 6. Oke, jadi emot sedih, guys. Atau emot apa ini, guys, ya? Galau, guys, ya. Kemudian kita akan gabungin ke emot level 7. Apa ini, guys? Membuka kunci kandang. Kita akan oke dulu. Dan kita mendapatkan 41.867. Kita akan klaim aja. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat lagi saldo dana dan emojinya bertambah terus. Tapi slot kita penuh, guys. Di sini ada bubble yang ada pecahan. Kita klik. Serpihan super. Serpihan super terbuka untuk mendapatkan hadiah besar. Oke, kita buka, guys. Mudah-mudahan memang besar hadiahnya. Oke, kita close lagi. Kita dapat iPhone 13 Pro Max serpihan kali 1. Kumpulkan kali 10 untuk ditukarkan. Kita dapatkan dulu. Kemudian di sini kita gabungin lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Sayang kalau nggak digabungin. Nah, kita bisa gabungin lagi. Ini karena sama level dan kita dapat hadiah acak 38.996. Kita akan klaim aja. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat saldo dana lagi dan di sini ada lucky card. Kita coba buka lucky card ini apa, guys? Apa ini, guys? Card stretch. Menangkan 1.456.000, scratch dan match 3 simbol. Apa maksudnya, guys? Ini dia, guys, scratch-nya. Kita akan scratch dulu. Kita cari. Kita dapat apa ini? Dapat 3000 koin bintang. Untuk apa 3000 koin bintang? Kita akan oke dulu. Kita akan cek di sini apa ini, guys, 3000 koin bintang. 3000 sama dengan 4368, guys. Berarti jika 10000 sama dengan 14560. Apakah kita coba bisa transfer? Kita coba transfer now. Tidak cukup, guys. Berarti kita harus mengumpulkan minimal 10.000 kah? Oke, kita coba back dulu. Kita coba scratch lagi. Kita dapat apa? Scratch and match 3 simbol. Kita coba scratch dulu. Dapat apa, guys? Dapat koin lagi, guys. Dapat 1.600 dan bisa dikali 2. Kita kali 2 dulu. A few moments later. Dan kita akan back aja. Kemudian di sini ada pusat hadiah. Sepertinya ini hadiah-hadiah gadget tadi, guys. Iya bener, guys. Hadiahnya ada iPhone 13 Pro Max. Ada MacBook Pro yang sudah bisa di-redeem kah? What? Kita coba redeem, guys. Wow, Anda mendapatkan MacBook Pro. Kita coba dapatkan sekarang. What? Ada nama, alamat, dan nomor telepon. Coba, guys, kita coba iseng-iseng. Saya akan coba masukkan alamat random aja, guys, karena saya nggak yakin bisa dapat iPhone 13 Pro Max. Jadi saya masukkan alamat random atau alamat sembarang aja, guys. Kita masukkan nama Anda. A few moments later. Jalan Isul. Kita masukkan Jalan Isul nomor 99. Kita akan oke aja. Kita akan coba setelah ini apa yang terjadi, guys, kalau kita sudah masukin alamat, ya, guys, ya. Jangan pernah masukin alamat kalian benar-benar sebelum saya akan mencoba apa yang saya akan lakukan ini, guys. Kita akan lakukan sama-sama. 3, 2, 1. What? Berhasil dikirim. What? Apa ini, guys?
Anda harus menonton 80 iklan video untuk mendapatkan hadiahnya. Buat untung saya nggak masukin alamat saya yang beneran, guys, ya. Kalau nggak, nanti disamperin ke rumah gimana, guys? Sepertinya ini sama persis dengan game Digital Cube, tapi tidak ada yang menjamin apakah hadiah-hadiah ini nyata atau cuman hayalan-hayalan semata, guys. Kita akan back aja dulu. A few moments later. Kemudian di sini ada apa, guys? Ada tongkat peri. Oh, emoji Anda akan secara otomatis digabungkan setelah menonton video. Ini akan berlangsung 3 menit. Oh, ini coba kita lakukan, guys. Oke, kita dapatkan 17.800. What? 178.749 dan dapat emoji baru expect, guys, ya, seperti ini emotnya, guys. Kita akan oke aja dulu. Kita dapat hadiah acak lagi, nonton iklan lagi, guys. A few moments later. Oke, guys, langsung aja saya ke bagian utamanya. Di sini ada logo OVO dan ada uang dolar ini, guys. Kalau uang dolar ini digunakan untuk membeli emoji, kalian bisa melakukannya di bawah sini, guys. Ini adalah mata uang di gamenya, guys. Dan kalau yang ini adalah nilai tukar kita ke uang yang asli. Kita akan cek dulu berapakah yang bisa saya lakukan penarikan. Uang saya adalah 1.907.951. Dan di bawah sini kalian bisa lihat sendiri ada testimoni-testimoni yang sudah melakukan penarikan. Tapi kebenarannya kita nggak tahu. Makanya kita akan cek aja, guys. Jumlah penarikan new 300 perak. Kita bisa melakukan penarikan 300 perak, guys. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penarikan 2 kali, guys. Hari ini saya akan mencoba menarik 2 kali, mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi kayaknya yang ini aja yang berhasil, guys, yang 300. Saya nggak yakin yang 1.434 ini, guys, apakah masuk. Tapi karena sudah cukup, kita coba aja, guys, ya. Kita akan kas keluar. Oke, saya akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke, guys, saya udah masukkan akun dana saya dan langsung aja kita akan melakukan penarikan pertama di game ini, guys. 3, 2, 1. Dana berhasil dikirim. Anda bisa mendapatkan 300 rupiah dan akan ditransfer ke rekening dana Anda. A few moments later. Kemudian di sini ada pengolahan, guys. Penasaran dan saya akan lakukan penarikan yang 1.400 dulu, guys. Kita akan kas keluar. Anda bisa mendapatkan, ternyata kita harus menonton 80 video, guys. A few moments later. Tapi jangan khawatir, paling tidak saya tidak pulang tanpa hasil apapun. Kita akan cek dulu yang saldo dana kita, apakah 300 beneran masuk. Kita akan buka akun dana saya. Oke, guys, sekarang tanggal 6 Januari 2022 pukul 19.02. Apakah ada yang masuk di tanggal yang sama? Dan ternyata beneran ada yang masuk, guys. 6 Januari 2022 pukul 19.00 masuk sebesar 300 perak tanpa dipotong admin sedikit pun. Dan masih ada satu lagi menu penarikan yang belum saya coba karena kita harus mengumpulkan 10.000 gold coin bintang ini. Jadi mungkin saya tidak bikin video part 2-nya, tapi saya akan informasikan ke kalian semua melalui postingan di channel YouTube saya, guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, pastinya kalian tidak akan mendapatkan postingan saya. Jadi buat kalian yang suka nonton tapi belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.